Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar putra-putri yang soleh-solehah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kita akan sampaikan berkenaan dengan ujian praktek berstandar nasional PAI dan BP kelas 9 SMP MTs tahun 2021. Apa saja yang harus dikerjakan? Tetapi mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, buatlah rekaman video kalian sedang mempraktikkan membaca Quran Surah An-Najm, Surah yang ke-53, ayat 39 sampai 42. Yang mana sih Quran Surah An-Najm, ayat 39-42? Berikut ini adalah Quran Surah An-Najm, ayat 39-42. Silahkan diperhatikan, kemudian dicoba, dibaca, dipraktekkan, dibuat video, kemudian dikirim sebagai tugas praktek yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah rekaman video kalian sedang mempraktekkan sholat jamak qasar untuk sholat duhur dengan asar. Sholat di jamak dan di qasar, berarti sholatnya digabungkan dua waktu jadi satu, di qasar disedikitkan atau diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi nanti pelaksananya adalah 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua, jadi 2 kali salam. Yang dipraktekkan adalah cukup yang 2 rakaat yang pertama. Bagaimana tata caranya melaksanakan jamak qasar untuk sholat duhur dengan asar? Yaitu dilaksanakan dengan jamak takdim, berarti dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah usalli fardhu dhuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'an taqdimin qasranillahi ta'ala. Setelah niat, maka takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, ada bacanya sendiri. Kemudian surah Fatihah. Kemudian membaca surah pendek. Usahakan rakaat yang pertama dan kedua surahnya berbeda. Contoh, rakaat yang pertama adalah surah An-Nas, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rukuk dan bacaannya. Bacaan rukuk maksudnya. Kemudian iktidal. Setelah iktidal, maka sujud. Setelah sujud, maka duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Dan bangun melaksanakan rakaat yang kedua. Kemudian tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Kalian cukup melaksanakan itu semuanya dengan 2 rakaat saja yang di video kemudian dikirimkan sebagai tugas praktek. Tugas prakteknya tadi yang sudah berupa video dikirimkan kemana? Ke Google Classroom. Format dalam video sekarang. Yang pertama, sebutkan nama lengkap, kelas dan nomor absen. Kemudian yang kedua, pakaian seragam sekolah ketika membaca Al-Quran. Aspek apa saja yang dinilai dalam membaca Al-Quran, Quran Surah An-Najm tadi? Yaitu kelancaran bacaan, tartil, makhraj, fasih dan tajwid. Kemudian praktek sholat memakai busana muslim untuk putra dan mukna atau rukoh untuk yang putri. Aspeknya apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah niat, kemudian bacaan, kemudian gerakan, kemudian kesesuaian bacaan dengan gerakan, kemudian tumakninah, kemudian jumlah rakaat dan tertib. Yang ketiga, video dikirim terpisah. Video 1 membaca Al-Quran dalam satu video, kemudian dikirim. Kemudian video yang kedua, praktek sholat jamak dan qasar
dalam satu video, kemudian dikirim di Google Classroom. Bagaimana kalau Google Classroom mengalami kendala? Silahkan bisa dikirim lewat WA, yaitu ke nomor sebagai berikut. Sekali lagi, ujian praktek ini adalah wajib hukumnya. Artinya apa? Harus dikirimkan, harus dipraktekkan oleh semua siswa-siswi kelas 9 pada mata pelajaran PAI dan PP pada tahun 2021 kali ini. Dan saya yakin kalian bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan benar sebagai modal awal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Dalam surah An-Najm sudah disebutkan tadi, sudah disampaikan. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur, selalu berusaha dan akan berhasil dan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan banyak hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.